Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Kembali lagi di ibadah online King's Generation. Aku akan bacakan apa yang perlu diperhatikan selama ibadah online ya. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, tidak makan dan bermain selama ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan yang kelima, harap papa dan mama mendampingi anak-anaknya selama ibadah online. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau ibadah. Sudah siap adik-adik? Sudah mandi pastinya ya. Pasti sudah wangi, sudah sarapan. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan berkat Tuhan. Sebentar kami mau ibadah Tuhan, hati kami mau bersorak-sorai, kami mau puji nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Yang siap katakan, amin. Siap. Ayo dong kita adik-adik, musik.
Terbang luar angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya. Pasti
Tapi sebelum itu kita mau sembah Tuhan dulu. Berbicara dalam hati mereka, menyampaikan perkataan-Mu dan kasih-Mu di dalam hati mereka semua. Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ada pengurapan Roh Kudus buat semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita kembali belajar tentang nama-nama Tuhan, ya, yang selalu diawali dengan kata Yehova atau Yahweh, ya, Yehova. Yang kalau adik-adik baca di dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan kata Tuhan, ya, Tuhan dalam huruf besar, ya, Tuhan dalam huruf besar itu. Asal katanya itu di Perjanjian Lama, ya. Asal katanya dari kata ya Yehova, ya. Yehova atau Yahweh, ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan, ya, nama yang lain dari nama Yehova, ya. Kita terus belajar nama-nama Tuhan ini. Yang sekarang adalah nama Tuhan yang disebut Yehova Rohi, ya. Yehova Rohi, yang artinya adalah Tuhan adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Itulah yang disebut dengan Yehova Rohi.
yang ayat firman Tuhannya ada muncul ya di dalam kitab Mazmur yang paling terkenal yang adik-adik mungkin pernah dengar. Ya, Mazmur berapa itu? Coba ada yang pernah tahu? Mazmur 23. Mazmur yang sangat indah. Di situ Daud bercerita tentang Tuhan adalah gembalaku. Ya. Mari kita baca ayatnya yuk dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, indah sekali adik-adik ya, kata-kata dalam Mazmur 23 ini. Bagaimana Daud bisa menuliskan itu semua? Itu adalah pengalaman hidup Daud. Ya. Daud ketika dia masih kecil, masih remaja, ya, yang kulitnya masih kemerah-merahan kata Alkitab, Daud itu bekerja menolong ayahnya dan ibunya, yaitu menggembalakan domba-domba kepunyaan keluarga mereka. Ya, Daud pergi membawa domba-domba itu. Ya, dan dia memanggil mereka pagi-pagi hari. Nama domba-dombanya Daud tahu. Ya, kita mungkin tidak tahu ya nama domba-dombanya, tapi mungkin saja Daud menyebut namanya Dimbi. Dimbi kemari, kata Daud. Dombi kemari, Dimba kemari. Ya, Dimba datang, Dimbi datang, Dombi datang. Disebutnya nama-nama domba-dombanya. Ya, kemudian domba-dombanya berlarian kepada Daud, ya. Dan Daud kemudian menghimpun beberapa ekor domba-dombanya dan dibawanya lah domba-domba itu ke padang rumput. Ya, Daud mungkin yang kecil ya, Daud gendong ya, digendong sama Daud. Mungkin ada yang sudah besar-besar itu dituntun sama Daud dan dibaringkan di padang rumput yang hijau. Ya, begitu sayangnya Daud kepada domba-domba yang digembalakannya. Dan ketika domba-domba itu sudah selesai makan kenyang, maka Daud membimbingnya ke air yang tenang ya, ke air yang tenang supaya domba-dombanya minum dan tidak haus lagi. Dan ketika datang beruang ya, beruang atau serigala atau singa ya, yang kita tahu mereka bisa menerkam domba-domba itu dan memakannya, Daud bersiap-siap. Daud katakan, ketika beruang datang, ketika singa datang, aku pegang janggut singanya, katanya. Kemudian aku bunuh dia pakai tongkatku, kata Daud. Saudara, begitu dahsyatnya Daud mengalahkan singa dan beruang yang mencoba menerkam domba-dombanya, sehingga domba-dombanya merasa aman. Ya, domba-dombanya merasa aman bersama dengan Daud yang jadi gembalanya. Dan ketika Daud menyanyikan pujian bagi Tuhan, ya, Daud itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, adik-adik, ketika adik-adik dekat dengan Tuhan, adik-adik tentu suka memuji Tuhan ya. Nah, Daud memainkan kecapinya. Ketika Daud memainkan kecapinya, Tuhan berbicara kepada Daud. Daud, kamu sayang kan sama domba-domba kamu? Aku pun sayang sama kamu, Daud. Kamu gembalakan domba-dombamu ke padang rumput yang hijau. Bukankah selama ini aku pun melakukan hal yang sama untukmu? Dan Daud mengalami kesegaran dalam jiwanya. Daud menyadari bahwa betapa Tuhan lebih hebat lagi menggembalakan dirinya. Ya, adik-adikku, anak-anakku semua. Saudara, anak-anak coba perhatikan bagaimana sayangnya Tuhan kepada Daud. Sehingga Daud mulai melihat kemuliaan Tuhan, bahwa sesungguhnya
Tuhan itu adalah gembala jiwanya. Ya, gembala jiwanya Daud. Sama seperti Daud menggembalakan domba-dombanya, Daud sayang, Daud melindungi, Daud memanggil mereka sesuai nama-namanya, Daud membimbing mereka ke padang rumput, ke air yang tenang, ya. Begitu juga Tuhan membimbing Daud, ya. Kehidupan Daud, jiwa Daud, ya. Tuhan bimbing Daud supaya dia menemukan padang rumput yang hijau, ya, dalam kehidupannya, tempat yang dia nyaman bersama Tuhan. Dan Tuhan juga menuntun dia ke air yang tenang, sehingga dikatakan menyegarkan jiwanya, ya, menyegarkan jiwa Daud. Dan Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud percaya sekali bahwa seluruh kehidupannya dipeliharakan oleh Tuhan yang adalah gembalanya. Dia tidak takut kekurangan makanan, dia tidak takut gak punya pakaian, dia gak takut bagaimana dengan sekolahnya. Daud percaya sekali Tuhan memeliharakan kehidupannya. Nah, adik-adikku, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Daud bagaimana Daud menjadikan Tuhan adalah gembalanya. Ya, maukah adik-adik seperti Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, seperti apa Tuhan itu menjadi gembala kita? Ya, siapakah Jehovah Rohi itu sebenarnya? Siapakah gembala yang baik itu sebenarnya? Adik-adik, kita mari melihatnya di dalam Perjanjian Baru di kitab Yohanes 10 ayat yang ke-11, ya. Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya, kepada banyak orang waktu itu tentang dirinya, ya. Yesus berkata demikian, akulah gembala yang baik. Anak-anakku, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Jadi ketika ada domba, taruhlah ini domba si kecil Bimbi itu, ya, kita kasih nama Bimbi tadi, ya. Nah, dia hilang, tersesat di atas bukit, ya. Kakinya tersangkut akar pohon, sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan dia mengembek-embek itu, ya. Dia meminta tolong. Kemudian si gembala datang menolong si Bimbi ini. Kalau tidak ditolong hari itu, mungkin serigala atau singa sudah menerkam dia. Untung gembala itu datang menolong Bimbi dan dia dibawa pulang kembali ke rumah, ke tempat kawanan domba-domba yang 99 ekor. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang menyelamatkan satu ekor domba yang terhilang, yang tersesat. Anak-anakku, mungkin kamu merasakan sekarang hidupmu itu seperti tersesat, seperti terhilang dari Tuhan. Kamu merasakan kamu udah jauh dari Tuhan. Kamu merasakan kamu sudah berdosa sekali. Mungkin kamu suka melawan orang tua. Mungkin kamu sudah ikut-ikutan temanmu berantem berkelahi di sekolah. Mungkin kamu sudah mencuri bersama-sama teman-temanmu. Mungkin kamu sudah ikut-ikutan menonton gambar-gambar yang tidak benar, ya, gambar-gambar yang tidak patut ditonton oleh banyak orang, ya. Nah, adik-adik, anak-anak semua, kalau kamu merasakan hidupmu seperti itu, terhilang, terjauh dari Tuhan, mungkin kamu habis marah sama orang tuamu, kamu berbohong, kamu melawan orang tuamu, dan kamu sedih sekali, mengapa aku seperti ini? Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hidupmu seperti domba yang terhilang, domba yang tersesat. Seperti si Jimbi tadi, ya, domba kecil yang terjerat di akar-akar kayu. Minta tolong, bayangkan kalau tidak ada yang menolong, domba itu sudah mati, diterkam serigala atau singa. Bayangkan anak-anakku, kalau kamu tidak minta tolong sekarang kepada Tuhan Yesus, ya, siapa yang akan menolong kamu? Kalau kamu, misalnya kamu mati, terus kamu tidak bersama Tuhan Yesus, siapa yang menolong kamu? Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.
Itu sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis, untuk mencurahkan darahnya, dan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Anak-anakku, maukah engkau menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembalamu yang baik? Kalau kamu mau, maka Mazmur 23 tadi, ya, ayat yang bagus itu, Tuhan adalah gembalaku, semua janji-janji Tuhan takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke air yang tenang, Dia menuntun aku di jalan yang benar, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kalau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yesus itu adalah gembala yang baik itu. Dan kalau kamu menjadikan Yesus gembalamu yang baik, maka kamu, hidupmu akan menikmati hari-hari yang seperti dialami oleh Daud. Kamu mau? Nah, adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik atau anak-anakku yang saya kasihi pada hari ini yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kau juga merasa dirimu sangat berdosa dan kamu tidak punya keyakinan akan keselamatan jiwa. Maukah kamu bersama Bapak berdoa, akan Bapak tuntun pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu? Kalau kamu adalah domba kecil yang tersesat itu dan mau diselamatkan, Bapak akan ajak kamu berdoa. Dan pegang dadamu, angkat tanganmu, ikuti doa Bapak. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Aku adalah domba kecil yang tersesat itu. Tuhan Yesus, aku terhilang. Aku tersangkut di akar pohon, yaitu jerat dosa-dosaku. Ampunilah segala dosaku. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau di dalam hatiku, di dalam hidupku, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, sebagai gembalaku yang baik. Tuhan, aku menerima Engkau. Aku percaya bahwa Engkau sudah mati, menyerahkan nyawamu, mencurahkan darahmu untuk segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kamu sudah menerima Yesus dalam hati. Dan jadikanlah Tuhan Yesus gembalamu sepanjang hari-hari. Maka, apa yang dialami oleh Daud, kamu baca lagi nanti Mazmur 23. Ya, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Adik-adik, anak-anakku, kamu akan mengalami penyertaan Tuhan. Kamu tidak kekurangan. Kamu akan dituntun Tuhan ke padang yang rumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Sekalipun kamu melewati lembah kekelaman, ada masa-masa yang sulit dalam hidupmu, Tuhan akan menjaga kamu, menyertai kamu dan menghibur kamu. Amin, adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan tutup doa kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita tutup firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Engkaulah Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembala-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak ini sudah dengar firman Tuhan. Biarlah mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala jiwa mereka, gembala mereka Tuhan, yang mereka Tuhan dituntun kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan Tuhan, Engkau berjanji mereka tidak akan berkekurangan, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa firman ini hidup dalam hati anak-anak ini. Tuhan, biarlah Yesus semakin indah dan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati semua adik-adik dan keluarga. Shalom buat semuanya. Shalom adik-adik. Barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita membaca ayat hafalan. Diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku
mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mudah kan adik-adik? Dihafal ya. Terima kasih. God bless you. Bye. Hai adik-adik. Kita sudah dengar firman Tuhan semua ya. Puji Tuhan. Berarti bisa dong jawab pertanyaan-pertanyaan untuk ambil poin di Lucky Draw. Sebelumnya kita persiapkan dulu HP-nya atau laptopnya untuk mengetik nama dan asal wilayahnya. Misalnya Nina dari Timur 1, lalu jawabannya. Nah, nanti kita akan pilih 5 orang yang menjawab dengan tepat dan benar dalam setiap pertanyaan. Nanti yang menentukan hostnya ya, host kakak sekolah minggu. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, apa tema kita hari ini? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tahu jawabannya apa tadi? Jehovah Rohi. Ya benar, Tuhan adalah gembalaku. Sekarang kita mau putar-putar. Kita putar-putar spinnya. Stop. Poinnya adalah 50. Wale. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua lagi ya. Pertanyaan kedua, siap-siap. Siapa tokoh yang bilang aku adalah gembala yang baik? Dari firman Tuhan tadi. Silakan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya. Sekarang kita akan putar poinnya. Putar-putar. Stop. Jawabannya, poinnya adalah 50. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Dari mana ayat hafalan kita hari ini? Yo, yang ikutin dari awal sampai akhir pasti tahu. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah dari Yohanes 10 ayat 27. Ya, sekarang kita mau putar-putar poinnya. Kita putar-putar poinnya. Stop. Poinnya adalah 100. Terima kasih buat semua adik-adik yang sudah menjawab di YouTube. Nanti adminnya atau kakak host akan memilih pemenang-pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa menitipkan persembahannya kepada orang tuanya masing-masing ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan. Saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menguduskan dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kita, aku Kak Yusti dan aku Kapri. Hari ini kita mau buat kreativitas seperti ini. Bahan-bahannya adalah ada kertas HPS, ada kertas origami, ada gunting, ada lem, dan ada pulpen. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah
kertas HVS kita bagi dua, kita lipat dan kita gunting. Jadinya seperti ini. Kita ambil sisi setengahnya, lalu kita ambil kertas origami. Terserah mau ambil warna apa aja, sesuai dengan yang adik-adik suka ya. Setelah itu, sisi di sini kita potong bagi dua. Seperti ini, sisi satunya juga kira-kira 1 cm ya. Setelah digunting, kita lipat ke dalam. Setelah jadi seperti ini, kita tempel ke kertas HVS-nya. Kita lem dengan menggunakan lem kertas. Setelah itu, kita buat love-nya. Kita coba, kita ambil setengahnya. Bener? Lalu, kita dapat di tengah. Seperti ini. Setelah itu, kita gambar wajah orang. Kita gambar tangannya. Di sini terserah adik-adik mau gambar anak laki-laki atau anak perempuan. Gambar kakinya, karena hati gambar perempuan jadi bikin rok. Gambar tangannya, jadi seperti ini. Kak, tapi aku masih bingung deh sama firman hari ini. Kan hari ini kita belajarnya tentang Jehovah Rohi, yang artinya Tuhan adalah gembalaku. Sama seperti Daud, di kisah itu Daud mengalahkan orang Filistin. Berarti kalau misalnya kita sama seperti Daud, aku harus dipakai sama Tuhan. Tapi aku gak mau, karena aku masih kecil. Kalau aku dikasih tahu ya, kreativitas ini mengabarkan diri kita dan hatinya adalah kesiapan hati kita.
saat kita mau memberi diri kita untuk Tuhan Yesus, dengan itu kita Tuhan dapat menempatkan kita dimanapun kita berada. Jadi kita dapat mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Daud dulunya seorang pembawa, tapi dia mau memberikan dirinya untuk Tuhan sehingga dia dapat mendengar dan mengikuti suara Tuhan, dan dia dapat mengalahkan orang Filistin. Oh, jadi gitu ya kak. Berarti hal pertama yang aku harus beri buat Tuhan adalah diri aku, baik mata, telinga, dan hati aku, sehingga aku dapat mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan, gitu ya kak? Ya, betul sekali Kak Yusti. Nah, buat adik-adik juga ya di rumah ya, berikan diri kalian untuk Tuhan sehingga kalian dapat mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Oke, sampai di sini dulu kreativitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku.